harga durian mahal, mahal gila. Aha, siapa yang bersalah? Siapa yang cekik darah dalam hal ni? Wangi. Sedap tu. Bang, berapa harga ni? RM50 SVG. InsyaAllah tak jadi. Duit ada RM30 ya. Bang, mahal betul bang. Abang nak pergi haji balik hari ke? Itulah cemuhan kita kepada peniaga durian. Okay. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, PG Share. Okay, hari ni saya nak kupaskan. Okay, hari ni saya nak kupaskan satu tajuk yang saya kira sangat-sangat kontroversi, sangat-sangat sensitif lah. Kenapa harga durian mahal, mahal gila? Siapa yang bersalah? Siapa yang cekik darah dalam hal ni? Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan ni supaya kita faham kenapa perkara tu berlaku. Okey, sebab pertama, mengapa buah durian menjadi mahal kerana ada satu peristiwa yang berlaku, iaitu apa dia? Pada tahun 2014. Sebelum tu, buah durian dijual secara rangkap. Rangkap ni begini, kalau kita pergi kebun, contohnya buah kecil begini, okey, 3 biji jadikan 1 biji. Contohnya buah A, A ni nak jadi A yang buah kecil-kecil ni perlu 3 biji. Kemudian dijual pula, dulu dia longgok je. Dia longgok 10 biji, satu longgok RM20. Begitu saja. Okey, kemudian setelah berlakunya peristiwa banjir besar pada 2014, kemudian 2015, 2016 berlakunya kemarau yang sangat panjang, menyebabkan pokok-pokok durian, dusun-dusun banyak yang mati pokoknya. Tu kisah bermulanya harga naik. Kemudian masa 2015, 16 tu sudah dijual secara kilogram dah. Kilo, timbang. Dulu rangkap, longgok. Kemudian dah bertukar kepada jual timbang. Jual timbang tu dah mulalah dengan harga RM15 ke atas lah sekilogram. Jadi untuk buah durian biasanya 2 kilo dah jadi RM30, RM50 sekil, apa ni, sebiji. Okey, itulah sebab mengapa mahal durian. Okey, sebab apa? Durian ni selepas banjir, selepas kemarau tu banyak mati. Yang tak mati pun dia meragam. Dia tak berbuah, dia tak buah, tak sedap. Jadi okey, itulah antara sebab pertama. Okay, sebab kedua pula. Sebab kedua kenapa harganya mahal? Kerana apa? Kerana kita sebagai customer ni nak makan buah durian, kita bukan pergi beli kat kebun kan? Kita duduk Kuala Lumpur contohnya. Kebun kat Kelantan, kat Perak. Jadi satu pelbagai step yang perlu dilalui. Contohnya harga di kebun harganya RM10. Tuan kebun ni tolak kepada dia ada satu pusat pengumpulan. Pusat pengumpulan ni dia biasanya akan ambil untung dalam RM1 lah. Kita kata dari 10 menjadi RM11. Okey, kemudian ada pula peraih-peraih dari serata Malaysia ni datang ambil satu tempat ni, yang tempat kumpul ni. Contohnya tadi dah dari RM11, dia ambil dah jadi, kita kata dia mungkin nak ambil untung RM2 lah, kita kata untuk 1 kilogram, kerana perjalanan yang jauh, nak pergi ke, nak hantar dari Perak ke Johor ke Kelantan ke mana, tak kira lah. Satu Malaysia ni perjalanan, kos perjalanan tu menjadi mahal, menyebabkan jadi apa ni, RM10, RM11, RM12, RM13, dah jadi RM13 dah sekilogram. Kemudian kalau dia jual sendiri tak apa, ni dia akan tolak pula kepada kedai buah, kepada gerai-gerai tepi jalan yang nak jual kepada kita ni. Nak mencari sasaran ni, penjual ni pula yang akan tambah pula keuntungan untuk jualan dia. Contohnya tadi dia terima dengan harga RM13, nampak je dia ambil untung RM2 kan, tapi biasanya yang datang dengan lori besar-besar ni dia akan ambil 2 tan contohnya. Dah kalau RM1 RM2000, kalau RM2 dah jadi RM4000 satu trip. Okey, dia ambil untung. Siapa yang akan menanggung resiko yang paling besar dalam turutan ni? Penjual tadi, penjual yang kedai buah yang tepi jalan ni. Okay, jadi sebab apa? Tuan kebun dia settle dah, dia tolak dapat duit, settle apa dia ni, pak pengumpulan ni, settle jual kepada peraih, peraih pula tolak ke kedai buah, settle dapat duit. Ni penjual ni pula dia perlu ambil untung yang lebih tinggi lah, kita kata contohnya dia terima dengan harga RM13, dia kena dapat harga sekurang-kurangnya RM13 ataupun RM20 dia kena jual sekilogram, ataupun dia kena darab 2
RM5 sekilo ke, ha begitu. Kenapa? Korang beli buah durian buka-buka buruk, korang akan claim dengan siapa? Dengan tuan kebun? Tak ada, tuan kebun dah settle dah, dapat duit dia dah. Jadi peniaga ni kadang-kadang orang nak makan situ, buka buruk, ambil buah lain, saya tak mahu lah buah ni, keras isi buruk. Peniaga tadi tu beli buah tu. Jadi, okay, peniaga ni biasalah, dia akan bagi garanti yang gila-gila lah supaya melariskan jualan dia buah hari tu, sebab memang dia kena habiskan. Kalau tidak, esok memang akan rosak. Ha, kalau tak habis, contohnya buah durian, sifat dia, okay, hari ni cantik kan ni, petang ataupun malam tu dah mula mekah dah pecah, esok dah harga jatuh gila-gila dah, lusanya dah kita panggil buah boleh buat tempoyak dah. Okay, dia akan biasa kata apa, okay, ni isi kuning lah, sedap daripada apa ni. Orang pula tanya, memang orang tanya isi kuning ke tak ke. Kalau buruk putih kita akan tukar baru. Jadi sebenarnya sedap dia bagi garanti, dalam hati dia penuh kerisauan, kegusaran. Sebab apa? Dia sendiri pun tak tahu buah tu dari mana, kebun mana, pokok mana, sebab hanya tuan kebun sahaja yang tahu benda ni. Jadi kalau dia yang ambil dengan lori-lori dengan banyak tu, sebenarnya dah berapa puluh kebun, berapa ratus pokok dipungut di jenis-jenis pokok. Jadi dia sendiri pun tak tahu. Tak payah nak goreng lah. Kalau dia bagi tahu tu, memang dia goreng sajalah. Okey, jadi kamu yang tanya banyak pun macam nak tahu kan? Dia goreng, kamu pun dapat info yang tidak tepat. Okey, seterusnya, inilah. Ini tuan kebun sendiri yang cerita saya, kenapa harga durian ni mahal adalah kerana apa? Kerana kita dapat ni, dia kata, Ji, kita dapat rezeki ataupun dapat buah durian ni yang memang dah Allah nak beri kepada kita saja. Tu je bahagian kita. Kalau sebab apa? Sebab dia kata atas beruk, beruk pergi jatuhkan, kemudian jatuh pula ke bawah malam, jatuh, biasanya durian ni jatuh malam, babi pula berperang dengan babi yang bawah, dalam buah pula ulat. Yang lebih itulah yang bahagian kita. Nampak tak? Kita kena redha sajalah dengan harga yang berlaku tu, yang harga yang ada sekarang tu memang begitu. Perkongsian ni adalah supaya kita faham, tidak mudah melenting lah kenapa harga durian menjadi mahal. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Semoga kita menjadi seorang yang berfikiran terbuka, yang positif. Jangan kita mudah nak menghukum salah siapa, tak ada siapa yang salah. Memang itulah rentetan, dan semuanya ada bahagian masing-masing. Kita dapat merasai buah yang sedap, peniaga dapat untung, pekebun juga dapat duit untuk kehidupannya. Okey, jadi semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada sahabat-sahabat. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Jangan lupa tekan subscribe. Assalamualaikum.